Bang, season 7-nya kapan? Season 7-nya palingan ya guys ya. Ini saya kirakan satu minggu ke depan atau satu bulan lagi. Oke guys, sebelum kita lanjut ke channel ini, kita baiknya kita subscribe dulu guys. Subscribe karena subscribe itu gratis guys. Tidak dipungut biaya apapun guys. Ayo guys. Saya hitung guys, 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah subscribe. Selamat menonton. Bersama channel Agus Gaming S. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya guys ya. Di video kali ini saya baru aja atau baru lagi nge-report atau memvideo ini ya guys ya. Buat video tentang CNB Live Mobile ini setelah berapa bulan ya? Satu bulan saya sudah nggak bikin video karena kesibukan akhir-akhir ini. Jadi saya baru sempat membuat video. Nah juga saya baru sempat membuat video. Ternyata sebentar lagi mau ke season 7 ya guys ya. Wow, ke season 7 guys ya. Bentar lagi itu kita mau menghadapi atau mau menjalani atau akan datang season 7 ya guys ya. Jadi season 7 ini menarik ya guys ya. Jadi kayak season 6 kemarin yang tadinya season 5 naik ke season 6. Nantinya pemain kita yang misalnya kalian punya pemain yang hebat-hebat yang 101 misalnya ya, 101 atau ke atas ya, 100 pemain overage 100 ke atas, nanti pemain kalian akan kereset ya guys ya. Jadi kalian akan mengulang dari awal dari pemainnya itu. Berarti paling kecil tuh overnya 79. Nanti kalian akan ulang kartunya 79 semua. Nanti kalau reset season seperti itu guys ya. Kayak reset season kemarin itu kalian, saya punya pemain misalnya over saya 107. Nah nanti akan direset jadi itu 80 overnya. Seperti itu guys ya. Udah biasa sih. Dari season 3 sampai season 7 itu sama semua seperti itu. Jadi pemainnya ke reset. Jadi gitu ya guys ya, kereset. Jadi kita harus puas-puasin dulu main pemain OVR, pemain OVR kita yang gede-gede itu di season sekarang nih ya guys ya. Sebelum nanti, bang, season 7 nya kapan? Season 7 nya palingan ya guys ya. Ini saya kirakan satu minggu ke depan atau satu bulan lagi gitu ya guys ya. Palingan paling cepet itu satu minggu kayaknya seasonnya. Soalnya udah ada berita seperti ini, season 7 akan tiba. Jadi mungkin gak lama lagi season 7 akan tiba ya guys ya. Jadi season ini 7 akan tiba bentar lagi ya. Paling satu minggu atau paling lama itu satu bulan ya menurut saya gitu. Di season 7, it's almost time for season 7 for order and ensure a smooth transition from season 6-6 to season 2-1. Kalau nanti kalian baca sendiri ya, bisa kalian baca sendiri itu. Nah, ini juga kalian bisa terjemahin ya guys ya, pakai Google Translate jangan lupa. Karena saya belum bisa bahasa Inggris gitu ya. Gitu. Dan juga nanti di season 7 tuh banyak token atau NBKS dari season 7 ya. Di season 7 is on its way from season 6 to season 7. You will keep. Nanti kalian dapat uang kayak reset season tuh, kalian dapat uang buat ya dapat dolar gitu ya dari reset season. Dan juga player JRC code for item user level stamina level and additional by JRC code item limit will occur over basic block like wow with you detail. Ini kan dapat dolar ya, mungkin dapat dolar. Nanti kita lihat saja, mungkin nanti ada berbeda, agak berbeda sama informasinya mungkin ya gitu. Kebanyakan seperti itu kalau NBA Live gitu. Oke, kita ke bawahnya. Season 7 converts item. Season 7 is nice on its way from season 6-6 to season 7. You will not keep a little token. Jadi kalian misalnya punya token di season 6, kan gak bakal bisa ditukerin ke season 7. Misalnya kalian punya token backpacks seperti bintang atau star, kan gak bisa ditukerin ke season 7. Jadi kalian misalnya kalian punya bubur nih, punya token banyak nih, kalau untuk kalian tukerin ke
sebuah kartu atau apa gitu ya, kalian cepet-cepet tukerin ke season sekarang ya guys ya, biar kalian nanti season 7-nya itu kan tokennya itu nggak kebuang sia-sia seperti itu gitu ya. Jadi mungkin season 7 ini banyak updatean ya guys ya, dari mungkin dari segi grafik udah lumayan ya guys ya. Dan juga nih tandanya season 7 akan mendekat itu kurang atau nggak ada lagi event, jadi gitu event nggak ada nih guys ya. Saya ini mau record event tuh nggak ada guys ya. Kemarin tuh ada event saya nggak record karena mohon maaf lah kesibukan ya guys ya, mohon maaf. Ini jadi event, nggak ada event ya guys ya. Tengah-tengah ini ya kan biasanya ada event, nah tengah-tengah itu nggak ada event, jadi kalian harus tunggu sampai season 7 baru kan nanti ada event menarik lagi. Palingan eventnya itu kalian dapetin kartu 80 OP-nya, 90 paling gede mau ya gitu 90. Nanti player 100 over ke atas, 100 over ke atas tuh biasanya kalau udah kalian season 7-nya mau berakhir gitu guys ya. Jadi cukup aja ya guys ya, semoga aja. Saya sih doanya ya guys ya, semoga aja pemainnya gak reset ya guys ya. Oke guys ya, ini sebelum season, akhir season kita main season juga. Apa mainnya guys ya, kita main showdown. Sebelum season berakhir kita main showdown. Oke guys ya, bagi kalian yang bingung mau mainin kartu kalian yang lebih besar-besar, misalkan saya punya Davis tuh 105, lumayan tuh sebenarnya kalau reset ya. Nah, apa-apa sih. Kalau memainin Davis tuh bisa kalian tonton video saya yang cara memainkan kartu dari season yang dulu gitu. Ada dari season 4 kalau enggak salah videonya. Bisa kalian tonton aja guys ya, nanti kalian cara ada maininnya gitu. Mungkin cukup gampang ya, langsung ketemu lawannya. Lawannya 99. Gampang enggak ya? Semoga aja gampang ya lawannya. Oke, kita lawannya, wish, dari season 4 guys lawannya, gila. Ini nah, gini nih contohnya nih, pemain dari season 4 dimainkan di showdown. Gak usah sih lawannya season 3 lagi atau enggak season 4. Gitu guys. Jadi kita play. Jadi kita loading, kita langsung aja ke pertandingannya. Oke okay, kita ada pertandingannya, Lakers melawan Bear apa-apa tuh. Oke okay, kita pas, aduh kita udah lama ya main ini. Ya 2 point aja deh, oke okay, masuk. Oke guys ya, jangan lupa ya guys ya, tekan tombol like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang diupload oleh channel Agus Gaming Is. Bantu guys ya channel ini ke 10.000 subscriber ya guys ya. Ini udah 1.000 subscriber itu karena bantuan kalian yang sangat ciamik, asik. Oke, ke steal, baru aja lumayan ke steal ya, kasian banget. Aduh, ke steal lagi. Gimana nih, ke masa steal-stealan sih guys. Kacau. Oke, masuk guys. Mati masuk. Anjas, kita 3 point. Cus. Dus. Aduh. Aduh, jangan 3 point ya guys ya, kalau kayak gitu ya guys ya. Pelajaran penting ya sih, kita oper dulu. Nah, udah kaku, udah lumayan kaku sih. Saya jarang main. Aduh, anjir 3 point. Kita, nah bagus. Oper, depan oper. Depan lagi, oper lagi. Bus. Aduh, gak masuk guys. Guys, sementara skornya masih 2-3 ya guys. Aduh, keren ini sangat ketat, sangat sengit. Aduh, apa gue kayaknya yang iya, mampus loh, keblok. Gak bisa kan. Anjas, keblok juga masih bisa loncat ya. Ini strike, ini itunya saya. Duh, shooting guard-nya masa nggak masuk dengan level 2 sih, maaf dong. Oke, keren, ayo kita maju. Ayo guys, set. Aduh, 3 point dia.
Ah, nggak masuk tapi. Nggak masuk, guys. Asik. Alay up namanya, guys, ya. Kalau kalian sudah bikin videonya, silakan tonton aja, guys, ya. Kalau masih bingung, silakan tulis di kolom komentar. Aduh, didam, guys, depan muka. Sangat sayang udah depan muka dia. Yes. Wuhu. Lay up. Nice. Musuhnya enteng sih menurut saya. Ada ya season kemarin ya. Udah lah ini. Anjas. Masuk dong. Azek. Kayak api jauh loh itu padahal. Kayak sama aja kayak floater. Oke. Okay. Eh. Aduh, guys. Kita lagi. Hai, kita cari Leonard. Shoot, 3 point. Aduh. Masuk dulu. Leonard, kenapa kau tidak masuk? Ya guys, bagi kalian mau bertanya silahkan tulis kolom komentar ya guys, jangan sungkan-sungkan, nanti saya akan coba balas ya guys ya. Kalau blok masuk, aduh. Jadi kalian mau kalau request video apa silahkan tulis kolom komentar ya guys ya, biar saya ada referensi video apa yang akan saya buat gitu guys ya. Jadi season 6 itu akan berakhir bentar lagi guys ya. Tapi kita menang ini guys ya. Easy. Season 6 itu akan berakhir bentar lagi. Jadi kalian harus puas-puasin pemain kalian dari season 6 ini. Nanti season 7 akan baru lagi pemain kalian. Itu ya guys ya. Itu segitu aja video kali ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang diupload oleh channel Agus Gaming Ace. Dan juga guys ya, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan nanti kalau akan ada season 7 ya, akan record event terbarunya seperti apa ya guys ya, tunggu next videonya. Oke guys ya, terima kasih guys ya sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu. So